Kita coba lagi ultinya. Dia jadi kupu-kupu, guys. Wow, keren sih. Vampir jadi kupu-kupu. Iya. Oke, di subscribe ya. Please, di subscribe. Dan jangan lupa klik juga tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, bertemu lagi bersama saya di channel ini. Jadi, pada video kali ini saya akan membagikan skrip Mobile Legend lagi. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan skrip Hero Alucard. Ya, skripnya seperti apa? Ini dia skrip Galaxy. Kita lihat dulu animasinya. Wow, keren sih, mantap. Yes. Okay. Kita langsung lihat efeknya. Kita masuk ke custom, jadi kita tidak banyak basa-basi, langsung saja kita praktekkan di mode praktis. Kita ambil Alucard. Oke, wow, tampilannya kayak gini. Kita pakai gini. Oke, kita cari lawannya Zilong saja. Wow, oke. Langsung kita lihat efek skillnya bagaimana. Oh, jadi ini belum terlalu sempurna ya. Tapi dari dalam gamenya sudah efeknya sudah bagus banget. Ini skin Zodiac Alucard versi fan art. Oke. Kita langsung maxkan levelnya. Kita level maksimal tambah gold, oh, tidak usah, karena kita mau review skinnya. Wow, jadi tampilannya begini. Wih, keren sih. Wih, mantul guys. Oke, keren. Kita lihat dari skill satunya. Wow, ada kayak pantulan-pantulan cahaya mataharinya. Kita lihat lagi. Itu tuh, ada kayak cahaya-cahayanya. Oke, skill 2. Wih, Galaxy Man. Wah, bahasa ketiknya juga bagus. Lihat bahasa ketiknya. Wow, wah, keren sih. Oke, kita masuk ke ultinya. Kita lihat efek ultinya. Waduh, kita ambil dulu minion. Wow, jadi kayak apa ini yang di Naruto ini? Oh, jadi kayak Choji, kupu-kupu. Wus, keren sih, sumpah keren banget. Kita tanpa cooldown, pakai lagi. Wow, sumpah keren. Keren habis. Jadi bagi kalian player Alucard, silakan gunakan script ini. Jadi saya sudah menyediakan linknya di deskripsi. Oke. Kita coba lagi ultinya. Dia jadi kupu-kupu, guys. Wow, keren sih. Vampir jadi kupu-kupu. Iya. Yeah. Wow, mantap banget ini, sumpah. Mantap. Oke. Skill 2 nya juga keren banget. Wow, itu ultinya. Kita lihat ulti keduanya. Wow, keren. Ini skin apa namanya ini, Zodiac Alucard. Oke,
Jadi bagaimana caranya? Langsung saja kita ke tutorialnya. Kita close dulu. Kita masuk ke Z-Archiver. Ini dia. Kemudian kita cari scriptnya. Jadi scriptnya sudah saya pasang di deskripsi, jadi kalian tinggal download saja. Ini dia script Alucard Galaxy Full Effect ini. Oke. Kita klik, kemudian kita ekstrak di sini. Kita ekstrak. Oke. Passwordnya adalah ini. Harus menggunakan huruf caps lock Alucard. Itu dia. Oke, kita oke. Lakukan ke semua file, ganti. Setelah itu kita masuk ke foldernya, kemudian kita masukkan Android data di sini, file Dragon Assets. Nah, ini kita pilih, kemudian kita copy, kita salin ke sini ya, memori perangkat. Kemudian kita masuk ke Android, kemudian ke data, kemudian kita cari Comdat Mobile Legendnya. Ini dia, kita klik, kita masuk ke file, ke Dragon Tour 17, ke assets. Kemudian jika sudah di sini, kita langsung tempelkan saja ini ya. Lakukan ke semua file, ganti. Oke, selesai. Nah, jika sudah, kalian tinggal close semuanya. Kemudian kalian buka lagi aplikasi Mobile Legendnya. Oke. Langsung saja kita skip. Oke, kita sudah di in game. Kemudian kita lihat, kita masuk ke hero, kita lihat hero Alucard-nya. Ini dia. Oke guys, terpasang kan? Oke, jadi sekian dulu video dari saya. Jika bermanfaat, jangan lupa di subscribe. Dan jika ada yang masih kebingungan, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Yeah.